Di episode selanjutnya, ujar Ain Martha mengiringi pertemuan Andin dan Aldebaran setelah 2 tahun mereka berdua saling berpisah. Andin akhirnya percaya bahwa Aldebaran benar-benar akan kembali kepadanya setelah Andin dengan sendirinya bisa melihat sosok Aldebaran di depannya. Bahkan bukan hanya itu, Andin bisa menyentuh Aldebaran meski Al dalam keadaan belum stabil. Kebahagiaan tak bisa Andin sembunyikan. Sosok yang sudah dianggap pergi selamanya kini nyata ada di depannya dalam keadaan selamat. Tuhan telah mengabulkan mimpi-mimpinya. Mimpi untuk bisa kembali berkumpul dengan Aldebaran sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Aldebaran sendiri belum bisa kembali normal. Aldebaran masih perlu perawatan khusus dari dokter, namun hal tersebut tak membuat Andin bersedih. Andin akan dengan setia merawat Aldebaran dan selalu setia mendampinginya sampai ia benar-benar kembali normal seperti sedia kala.